warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil wa ayyadihil mutakasirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi al anjumi zahirah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majlis Zikir Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati, juga sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada guru kita akhina fillah al mahbub al mukarram Bapak Ustaz Abdul Razak, kita doakan beliau panjang umur, sehat wal afiah. Bapak Lurah, Kelurahan Pabuaran, Bapak Haji Romli beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati Ketua DKM, masjid apa ini mereknya ini? Al-Mutakin. Bapak Haji Mulyadi, Ketua Panitia Bapak Jamhuri, dan Ketua Pembangunan Masjid yang mulia ini Dr. Haji Ahmad Dodo, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Abang saya, kakak saya, Bapak Haji Mas Duki, Bapak RW, Bapak RT, ibu-ibu jamaah, Mama Dede, kita doakan mudah-mudahan insyaallah. Ibu saya doakan ya, insyaallah pada malam hari ini, insyaallah sampai seterusnya biasa-biasa saja. Sudah banyak kita mendengarkan mauidzoh hasanah dari guru-guru kita, masya Allah luar biasa. Al-Mutakin ini luar biasa, istimewa. Maulid banyak, perempuan apa enggak kehitung. Bapak-bapak alhamdulillah separoh dari perempuan. Mudah-mudahan berkah ya Bu ya. Berkah maulid ini Al-Mutakin insya Allah tambah lancar pembangunannya. Ketua pembangunannya juga panjang umur, sehat. Panitianya berkah dan tambah baik. Itu inti daripada maulid. Karena Nabi Muhammad beda. Taubatil gulub, ghufiratid dhunub, sutiratil ayub, kushifatil kurub, bibarakati sayyidina Muhammadinil habibil mahbub. Orang yang hadir maulid hatinya tenang, senang, girang, benar ya? Bapak tenang, ibu alhamdulillah. Ada yang nyender. Yang nyender dapat pahala dua. Dibagi dua pahalanya. Satu buat ibu, satu buat tembok. Bapak juga masya Allah, Pak, mohon maaf nih kalau saya sebut ibu-ibu mulu ya Pak Lurah, mohon maaf. Karena kalau dia mah kalau enggak diajak ngomong kongko sama temennya. Kalau enggak kongko, enggak yembe mulutnya. Makanya dikasih apa baik, enggak pernah nyisa. Makan juga brengkos juga. Coba kalau bapak-bapak dikasih suguhan pisang, palura, benampan-nampan. Enggak ada yang makan bapak-bapak, pada dia mikirin nyari plastik. Ini saya enggak lama-lama ya. Sebentar aja kan langsung doa soalnya. Saya tuan rumah aja. Tadi udah cukup alhamdulillah dari guru kita Bapak Ustaz Abdul Razak dan sebelumnya. Ini hati kita tenang kalau maulid. Ibu berkah, bapak berkah, bahkan ada anjuran kalau acara maulid pakaian baru, Pak. Kata ulama Imam Ma'ruf Al-Qurhi, man hayya'a ta'aman li qira'ati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jama'a ikhwanan wa labisa jadidan wa tabakhur wa ta'attur li qira'ati maulidin Nabi hasyarahullahu yawmal qiyamah ma'al firqatil ula min nabiyyin wa kana fi'liyyin. Siapa orang yang membuat makanan buat maulid nih? Nih alhamdulillah berpiring-piring, entar kita padang nengteng kali ya kali ini mah.
Makanya saya yakin kalau Al-Muttaqin mah insya Allah orangnya royal-royal orang sini mah. Benar, Bang Mukti royal. Bang Mukti dari pagi nguber-nguber ayam. Ayam nguber-nguber. Buat maulid, makanya orang dulu kalau maulid seneng. Ada grame-grame dipisahin. Yang tawes. Mau diapain tuh? Jual. Buat maulid. Ibu malam enak nikmat udah. Punya anak tiga dibawa semua. Mak satu anak tiga luar biasa. Pagi-pagi bisa ngangetin ya. Orang sono, orang sini mah alhamdulillah. Wa jama'ah ikhwanan dan kumpul saudara nih alhamdulillah. Udah lama saya enggak jumpa sama Bapak Haji Mas Duki, alhamdulillah senang banget. Apalagi tadi beliau salaman sama saya pred alhamdulillah. Mudah-mudahan biar panjang umur sehat wal afiat. Itu ciri orang yang baik itu kalau salaman sama guru pred. Ini mah kagak pada kapalan. Wala bisa jadidan. Ini ada perintah. Kalau hadir acara maulid, la bisa jadidan. Kudu make baju baru. Kalau lebaran enggak ada perintah. Kalau hadir maulid, luar biasa make baju baru. Lihat. Bapak Dodo luar biasa. Make gamis nyerep orangnya alhamdulillah. Satu tanda pria punya selera. Kalau saya ketemu beliau di pesawat dikirain Raja Salman. Mudah-mudahan Pak Dodo panjang umur, sehat walafiat, berkah rizkinya. Itulah bisa jadi dan makanya ibu-ibu kalau maulid, masya Allah Pak, kita mah kalah Pak. Ibu-ibu kalau bulan maulid seragam betul, Senin pink, Selasa oranye, Rebo merah marun, Kamis nggak kelihatan. Coba kalau bapak-bapak ada yang seragam nggak Pak? Bertahun-tahun gajah duduk lagi, mana udah ngelinting lagi. Ibu senang malam daripada maulid. Baju baru alhamdulillah, bapak yang mikirin yang merana. Tapi insya Allah bu, doain bapak nih. Suami ibu doain biar gampang rezekinya. Cium tangan sama suami, ini akhlak. Ibu pernah gak cium tangan sama suami? Kapan? Suwe banget. Makanya saya doain bapak-bapak kalau punya istri biar cantik, yang penting solehah. Daripada punya bini jelek ngambek mulu. Model begitu merendam di kali. Saudara-saudara, wa tabahur wa ta'atur. Bakar-bakaran gahru. Itu kalau baca maulid itu malah orang dulu mah malahan masya Allah bakar setanggi ya. Setanggi dibakar. Udah ngulun-ngulun, masya Allah. Yang ceramah apa sepet matanya. Kalau sekarang gahru, wa ta'atur coleki minyak wangi, itu ada perintah Pak. Tadi bakar gahru gak tadi? Gak ada, emang gak punya. Itu apa kata Imam Ma'ruf Al-Qurhi, kalau orang semangat dalam maulid, girang maulid. Makanya tanamkan rasa girang senang. Jujur aja Pak, saya kalau datang bulan maulid Pak, alhamdulillah girang hati saya, alhamdulillah. Banyak amplop, banyak amplop. Nenek-nenek payah juga nih. Jujur aja ya Pak Bu, alhamdulillah. Tanya ada Ustadz Abdul Razak, masya Allah senang alhamdulillah kalau bulan maulid. Abis-abis bulan Sapar. Kalau bulan Sapar undangan rada langka Pak RT. Iya, kalau bisa orang beranak gak boleh bulan Sapar, takut anaknya saparan. Kan begitu ya. Menglok saya. Pernah kejadian bulan Sapar, kata istri saya, Pak, ngapa? Melongok baik. Kan bulan Sapar, iya udah biarin. Saya ngomong sama bini saya, bulan Sapar, gak ada undangan, biarin. Tingkatkan sholat tahajud, baca sholawat, duha jangan tinggalin. Kalau ente gak percaya, tunggu 2-3 hari, dapat pengumuman dari masjid. Bener pagi-pagi ada berita, innalillahi. Alhamdulillah.
Ninggang begitu mah alhamdulillah orang ninggal, alhamdulillah. Saudara-saudara yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, apa janji Imam Ma'ruf? Kalau orang yang perlu maulid, semangat dalam maulid panitia, hasyarahallahu yaumal qiyamah ma'asiddiqin ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi'liyyin. Besok dikumpulkan itu orang yang semangat panitia semuanya jamaah al-muttaqin, di mana surga iliyin, surga yang paling tinggi. Alham, yang namanya surga enak enggak kira-kira? Emang udah masuk? Mala ainun ra'at, enggak bisa dipandang, masya Allah. Paling kelas rendah, kelas rendah ahli surga, bininya 70, Bapak Cecep 70, bini 70, Pak Lurah 70, RT Sohe 70, saya 140. Lah banyak amat, dikit kali. Nabi Sulaiman bini 1000 CRW. Itu kalau ada hajat Nabi Sulaiman semalaman beres 1000. Luar biasa. Ya Nabi pakai mujizat. Kalau Bang Mukti semalaman 1000. Pagi-pagi dituntun ke Citama. Sendalnya lain sebelah. Kata dokter, ini ngapa Pak? Pada sekelan Pak. Udah ya. Ini ungkapan rasa syukur kita. Tujuan kita memperingati maulid adalah intinya ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada nikmat yang paling besar, tidak ada nikmat yang paling mulia dan agung kecuali lahirnya Habibuna Muhammad. Dan Al-Muttaqin pada malam hari ini masya Allah membuat acara maulid sekaligus peresmian. Insya Allah masjid ini membawa berkah. Pengurusnya, semuanya, panitianya berkah. Selamat dunia akhirat. Bu, Pak, maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya gunungnya gede banget. Ya, saya juga sudah lelah. Dan juga masya Allah alhamdulillah ada juga pasaran dikit-dikit Bapak Dodo alhamdulillah. Maka saya gak pernah masak, alhamdulillah. Bokin di Rokum yang masak. Ini apa, istri saya, bokin saya udah WA tadi. Saya baca tadi, AA jangan lama-lama ya. Ini saya baca. Kan kita belum belaam-belaam. Yuk kita tutup majelis ini dengan membaca kalimatut thayyibah. Dengan niat insya Allah mohon keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa ibu bapak kita diampuni oleh Allah. Mereka yang sudah pulang ke rahmatullah diangkat derajat dalam kuburnya. Dan kita terus mengikuti ulama, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa azzam kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin amin Allahumma hdinna min indik wa afid 'alaina min fadlik wa ansyur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatik wa albisna libasa 'afika wa 'afiyatik ya dzal jalal wal ikram. Allahumma hdinna bi hudak waj'alna mimman yusari fi ridak wala tuwallina waliyan siwak wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil la haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.